Masnya kok lama di sini, Mas? Sampe enggak jumpa pelayan di sini, Mas? Lah, apa salahnya Mas saya nyapa orang yang saya kenal? Siapa tahu kita masih bisa ngomong-ngomong seperti itu kan? Sudah tidak ada apa-apa dengan dia. Sudah, jangan lama-lama di sini. Pacarnya saya kan, Mas. Jadi tidak enak saya moodnya saya di sini. Emang maksudnya gimana, Mas? Lah, udah. Mas, ya. Iya, dilayani dulu ya, Mbak ya, dilayani dulu. Permisi. Ya. Mau pesan apa, Mbak, sama Mas ya? Silahkan. Terserah aja. Pesan makanan ya. Pagi ini, Mbak. Oh, siap. Tadi. Ya, oke, lama, Mbak. Oke. Wow. Permisi. Maaf ya nunggu lama, Mas ya. Kenapa kamu datang? Emangnya bukan sama dia? Loh, Erna? Erna bukan? Ade ya? Iya lah. Ini siapa? Cok Baruku lah. Kamu ngapain di sini? Ya, aku kerja lah di sini. Baru kerja di sini? Ya, bisa dibilang mulai dari awal sudah ada di sini gitu. Emang kamu sudah lama pacaran dengan dia? Lumayan, sudah lama. Masnya kok lama di sini, Mas? Sampe enggak jumpa pelayan di sini, Mas? Lah, apa salahnya Mas saya nyapa orang yang saya kenal? Siapa tahu kita masih bisa ngomong-ngomong seperti itu kan? Sudah tidak ada apa-apa dengan dia. Sudah, jangan lama-lama di sini. Pacarnya saya kan, Mas. Jadi tidak enak saya moodnya saya di sini. Emang maksudnya gimana, Mas? Wah, udah. Emang apa? Saya nyulet. Ada apa ini? Ini bos, kenapa bos? Ini salah paham. Kok ngomong bos? Manggil bos? Ini bos saya kok. Kamu yang punya di sini? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena hinaan kamu dulu itu menjadi motivasi buat aku untuk jadi lebih baik lagi. Dan inilah usahaku sekarang. Kita saya sudah punya kafe ini dan juga punya karyawan yang banyak di sini. Itulah penyesalan. Oke deh, dilayani Mbak ya? Oh iya. Dilayani, kasih gratis oh, aja iya, Mbak. Oh, dan sama yang saja ya ini ya, gratis kan nol. Aku loh, tak nyangka ternyata dia itu punya yang punya kafe ini. Iya, kan dulu dia nggak punya apa-apa, gembel lagi. Jadi malu saya kayak ini. Gimana ya Tos ya? Sudahlah, mau gimana lagi? Ya udah, kita pulang aja. Hai. Oke guys, sedari itu kita tidak boleh sombong kepada sesama karena kita tidak tahu dinamika kehidupan seseorang. Kadang kita sekarang berada di atas, bisa jadi besok kita berada di bawah. Maka dari itu jangan sombong, tetap rendah hati dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.